pengkon pasukan Bujang Senang. Semangat pasukannya yang telah lama menyepi kini hidup kembali. Itulah legenda bola sepak Sarawak, Awang Mahyan Awang Muhammad, 63 tahun yang melihat penggunaan jenama ciptaannya 25 tahun lalu kini kembali mekar. Yap sayo, siapa yang tidak terusik jiwa mendengar slogan semangat ini? Slogan itu telah percaya membawa pasukan Sarawak menjadi antara pasukan yang digeruni di negara ini semasa beliau menjadi jurulatih pada tahun 1988 hingga 1990. Saudara Abdillah Julahi yang meminta kemenangan ke saya untuk menggunakan saya dan mengatakan nama dia, carry on jika ia dapat menjadi slogan yang akan mendatangkan manfaat kepada tim Sarawak. Pasukan Bujang Senang yang dibentuk oleh jurulatih Robert Alberts kini katanya amat membanggakannya. Walaupun tidak mendapat sentuhannya, namun dengan semangat bayangan namanya, Stadium Sarawak kini tidak lagi menghadapi zaman sepinya. Stadium Negeri Sarawak yang kira keramat bagi pasukan Sarawak yang tidak satu kali pun tidak kekalahan di Sarawak itu menjadi satu sandaran bagi Sarawak untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun, beliau terkilan dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang tidak memandang kemampuan anak Sarawak yang berpotensi untuk disusun antara kesebelasan utama pasukan negara. Adapun cuma Putra Nadir Amarhan yang bukannya anak jati Sarawak tetapi pemain import dari Sabah. Bukan waktu sekarang, dulu-dulu pun FAM tidak melihat pemain Sarawak yang mau pilih Sarawak. Contohnya sekarang yang dipilih oleh FAM, siapa nama ya, yang pemain Sabah, itu bukan pemain Sarawak. Ya. Jadi beliau berharap perkara seperti ini tidak lagi membelenggu industri sukan negara kerana dalam mengejar impian menggunung untuk meneroka Piala Asia ataupun Piala Dunia, faktor-faktor seperti ini harus diperbaiki. Bukan hendak membidas katanya, cuma sayangkan sukan bola sepak negara yang baginya jika diasah dengan batu kesungguhan tidak mustahil akan menjadi antara pasukan bola sepak yang hebat di dunia. Bye.